Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pilkada Bantul Rabu besok, Forkopimda Bantul melakukan monitoring di sejumlah kelurahan. Secara umum, proses distribusi logistik pilkada berjalan lancar dan sudah diterima PPS di masing-masing kelurahan. Selanjutnya, logistik akan didistribusikan ke TPS dengan pengawalan Linmas dan anggota kepolisian. Pemda akan memastikan bahwa semua proses tahapan ini yang berkait dengan protokol kesehatan sudah terpenuhi. Tadi sudah kita cek, alat-alatnya sudah ada, dan kami berharap nanti di tingkat operasional bisa dijalankan. Sementara itu, sejumlah petugas PPS dan KPPS terkena screening COVID-19. Karenanya mereka tidak bisa melaksanakan tugasnya di Pilkada Bantul besok. Sesuai dengan aturan KPU pusat, petugas KPPS berjumlah 7 orang dan jika keadaan darurat, KPPS bisa dijalankan oleh 5 orang petugas. Namun jika ada lebih dari 2 orang yang terkena screening, maka KPU akan segera melakukan penggantian atau menggeser petugas dari KPPS lain. Sejauh ini jumlah petugas yang terkena tracing belum terdata pasti karena masih terus bertambah. Umumnya mereka bertugas di wilayah Kecamatan Sewan dan Kecamatan Banguntapan. Kita lihat ini ada laporan, nanti kita cek kebenarannya kan, apakah ada juga yang dari Linmas kan. Kalau Linmas itu nanti kita geser, jadi yang bertugas di desa kita geser yang bertugas di KPPS. Untuk menghindari adanya potensi penyebaran COVID di TPS dan perhelatan pilkada, Forum Pengurangan Risiko Bencana Bantul melakukan pembagian masker kepada masyarakat. Setiap kelurahan akan mendapatkan 1.000 masker yang akan didistribusikan oleh masing-masing FPRB desa bekerjasama dengan PPS maupun KPPS. Meski KPU sudah menyediakan masker bagi pemilih, namun potensi kekurangan masih bisa terjadi sehingga upaya antisipatif harus dilakukan untuk mencegah timbulnya klaster pilkada. FPRB membagikan masker per desa 1.000 masker, 75 desa. Ini kita lakukan terkait dengan besok akan ada agenda puncak daripada Pilkada Bantul. Dalam memungutan suara pilkada, masyarakat diminta untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran gugus tugas penanganan COVID-19, yakni ingat pesan ibu, antara lain menjaga jarak atau physical distancing, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan selalu memakai masker. Anang Zainuddin, Jogja TV.